Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan menikah, aminkan. Desainer Indonesia, Ivan Gunawan bikin heboh Instagram. Ya, namanya memang kerap dikaitkan dengan biduan Ayu Ting Ting. Isu kedekatan mereka juga sudah jadi santapan lezat khalayak. Bukan lagi soal foto mesra, tapi pernikahan. Pada postingan Igun, terlihat potret ia dan Ayu mengenakan seragam pernikahan. Ayu tampak sangat cantik sebagai mempelai wanita. Igun pun begitu tampan dan gagah. Mereka terlihat serasi. Setelah resmi bercerai dari Angie pada tahun 2014, Ayu belum juga menikah. Namun, ia sempat diisukan dekat dengan beberapa pria. Salah satunya Igun. Kedekatan mereka memang sudah dari lama, bahkan saat Ayu masih mengandung Bilqis. Hal tersebut rupanya begitu menyentuh warganet. Mereka melihat ketulusan Igun. Tak sedikit dari warganet yang berharap keduanya bisa bersatu. Warganet kembali menyuarakan isi hati mereka ketika melihat potret Ayu dan Igun menikah. Hampir semua mengaminkan potret tersebut. Semoga jodoh ya Kak Igun ama Ayu. Amin. Petik 2. Amin ya Rabbal Alamin jadi kenyataan. Amin ya Allah. Warganet pun harus terima yang sebetulnya. Potret tersebut hanyalah bagian dari scene video klip lagu terbaru Igun, Mau Kawin. Sederet artis juga hadir meramaikan video klip tersebut. Sebut saja, Krisdayanti, Nikita Mirzani, Iis Dahlia, Ruben Onsu, Sarwendah, Soimah, Wendy Cagur, dan masih banyak lagi. Sosok Ayu memang begitu spesial di mata Igun. Ia pun dipilih sebagai mempelai wanita. Sebagai seorang sahabat dekat, Ayu tak akan menolak untuk membantu Igun. Berkat kerja sama dari semua yang terlibat, Igun pun patut berbangga. Pasalnya, video klip yang diunggah di YouTube channel label Igun pada tanggal 17 Mei tahun 2019 ramai ditonton. Hingga kini sudah ada 3.6M viewers. Dan yang lebih membanggakan, baru beberapa hari rilis pada tanggal 20 Mei tahun 2019 video klip tersebut menjadi trending nomor 1.